Bung Roky, kita kembali ngobrol hari ini ya. Ini sekarang waktu kita mulai take ini sekitar 19.16 itu saya belum dapat update terbaru apakah Anies Baswedan itu sudah keluar atau belum dari KPK. Karena dia tadi pagi jam 9 dia masuk ke KPK gitu. Dan kita sudah dapat penjelasan dari Ketua KPK, katanya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan soal politik. Tetapi kata mantan wakil ketua KPK Bambang Wijayanto itu dipaksakan berkaitan dengan formula E katanya gitu. Sementara kemarin kita mencermati ada 35 orang koruptor yang bebas bersyarat gitu. Ada beberapa yang dihukum ringan. Tapi sekiranya kasusnya bedalah dengan Anies ini. Kalau toh Anies ini ada kaitannya dengan korupsi, ini kan lebih kalau toh dijelaskan tidak ada kaitannya dengan politik ya tetap aja kita nggak percaya gitu ya. Ya, saya kira benar juga Pak Firly. Kalau yang ini nggak ada kaitan dengan politik, karena itu diperiksa. Kalau yang lain karena ada kaitan dengan politik, maka nggak diperiksa. Kira-kira begitu. Gitu maksudnya. Oke. Saya salah memahami kalau gitu. Oke, lanjut. Jadi biarkan aja ini Festival of Justice itu dipamerkan tuh. Dan terlihat bahwa keadaan negara ini memang sedang diukurkan pada Anies Baswedan itu. Karena orang melihat parameter Anies Baswedan itu apa? Ya tentu parameter politik. Karena di mana-mana dia diterima dan meledaklah semacam kegairahan baru dalam politik ketika Anies ada di dalam radar. Dipantau oleh luar negeri, dipantau oleh dalam negeri. Dan Anies merasa bahwa ya ini ada momentum sebetulnya untuk dia menjelaskan semua hal yang sifatnya dituduhkan pada dia tuh. Kan poin kita selalu adalah seseorang itu pasti akan dicari kesalahannya kalau dia beroposisi, kan itu aja tuh. Jadi tinggal ditanya, Anies beroposisi apa enggak? Ya beroposisi pasti itu. Kenapa? Ya karena dia diincir kok. Kalau enggak diincir, maka kalau dia bukan tokoh oposisi, itu pasti tidak diincar. Sebaliknya, orang-orang yang ada di kekuasaan tidak diincar karena mereka tidak beroposisi, kan logikanya begitu. Pada kasus sprindik buat macam-macam orang di situ tuh, ada dugaan pada siapa Ganjar, bahkan nama ya Kak Ahok udah dari awal itu ya, ada soal dengan ada bansos segala macam lebatnya ya, madam bansos macam-macam tuh, tapi itu karena justru mereka politisi maka dipersoalkan. Jadi betul dalam pikirannya Pak Firly itu karena ini bukan politik maka ya, sebaiknya dicecar. Oke. Jadi sekali ini benar ya pernyataannya Pak. Nah. Tapi bagaimana dengan pernyataannya Bambang Wijayanto yang bahwa itu kasusnya dipaksakan? Ya Bambang mengerti karena Bambang bagian dari kepemimpinan Anies Baswedan waktu melakukan transisi itu. Dan Bambang tentu orang yang juga paham apa yang terjadi di KPK, faksi mana sekarang yang sedang berkuasa. Kan itu ajaannya kan. Dan Bambang juga kan dapat hal yang sama. Walaupun itu ya ada sesuatu, tapi kemudian Bambang disorot terus-menerus. Padahal ya itu kesalahan etis, administrasi sudah diselesaikan. Tetapi kita mau lihat sekarang pertempuran itu di dataran yang lain. Tuh. Jadi Pak Firly pasti hanya proksi dari satu cara berpikir politik di istana. Anies adalah cara berpikir politik ada pada dia, cara berpolitik mahasiswa, segala macam. Dan orang melihat memang Jakarta memang tumbuh gitu. Dan kan nggak mungkin itu dibatalkan pertumbuhan itu dengan menjadikan Anies koruptor tuh. Nah, soal-soal semacam ini yang pasti akan diperiksa secara detail. Kalau itu kesalahan akuntansi, ya udah sebut aja itu kesalahan mismanagement. Kalau memang Anies mengumpulkan dana untuk berkampanye politik, dan udah terlihat bahwa Anies ternyata dananya diambil dari APBN DKI lalu dipakai buat main politik dan karena itu Anies sekarang udah punya partai politik, itu juga nggak ada. Jadi tetap terlihat bahwa keadaan sekarang itu diada-adain. Saya kira itu maksud dari BW Bambang bahwa ini dipaksakan atau diada-adakan kira-kira begitu. Artinya sebenarnya nggak usah terkejut gitu kalau misalnya sekarang ini nggak ketemu pasti akan muncul kasus lain gitu ya. Iya itu kan dalam analisis saya Anies itu hanya mau diganggu aja kan, setiap minggu dibolak-balik tuh panggil nanti BAP-nya ditambah lagi, diperiksa lagi segala macam sampai akhirnya masuk tahun pemilu. Orang melihat bahwa Anies memang hendak dilecehkan sebetulnya. Kan itu yang terlihat kan, dan sangat jelas urutan waktunya sangat politis tuh. Anies bentar lagi dilengserkan lalu ada kasus ini maka lengkaplah alasan untuk tidak lagi memperpanjang Anies.
Walaupun sebetulnya ya perpanjang aja Anies di Jakarta kan, kan cuman ya, soal kepemimpinan sementara kan, dan ya, Anies lebih lebih legitimasi daripada calon penggantinya tuh kan. Jadi soal-soal beginian itu mau mendelegitimasi Anies untuk menghasilkan orang lain, padahal orang lain juga sebetulnya tidak punya legitimasi yang bakal ganti dia kan. Ini ya, seperti politik di Kremlin dulu itu ada destalinisasi. Uh-huh. Atau deleninisasi supaya Stalin masuk, ada destalinisasi supaya Khrushchev masuk, dekhrushchevisasi supaya Brezhnev masuk, begitu aja terus. Perpolitikan yang dasarnya adalah mengeksklusi seseorang, gitu. Exclusionary politics. Ya, ya. Ini, tapi kalau kemudian Anies kemudian ada bayangan dia akan mendapat tiket, saya kira tekanannya akan lebih kencang lagi dong, Bung Rocky, dan sangat mungkin dikeluarkan sprindiknya gitu. Iya, dan bayangkan misalnya kalau akhirnya Ibu Mega itu menganggap ya udahlah Anies dan Puan aja tuh, toh Puan bisa magang di Anies tuh, itu bingung lagi nanti baser-baser ini kan, kok jadi begitu akhirnya. Jadi karena pengetahuan mereka ini yang dangkal soal kesakusuk politik, lalu dianggap bahwa Anies pasti akan tersingkir. Iya tersingkir, tapi orang justru akan lihat bagaimana Anies akan memanfaatkan forum KPK untuk justru dia menambah elektabilitas kan, itu konyolnya tuh. Jadi setiap hari Anies akan ada di mata kamera kan, wartawan akan tanya gimana Pak Anies perkembangannya. Kalau misalnya Anies mau dilengserkan, ya diamin aja tuh, dia lengser, nggak ada lagi aktivitas sebagai pejabat publik, nggak punya forum lagi, lama-lama habis elektabilitasnya. Tapi sekarang justru dia, saya bergembira karena Anies nambah elektabilitasnya justru karena diperiksa KPK. Kan semua orang ingin ingin ada di depan kamera tuh. Nah, Anies dapat publikasi gratis lah, itulah apa namanya backfire efek yang positif bagi Anies. Loh, kalau jangan-jangan kalau dengan menuruti pendapat Anda ini ada konspirasi antara KPK dengan Anies Baswedan. Nah, itu yang saya maksud tuh, bahwa diam-diam sudah KPK ingin menggedekan suara Anies itu. Yang ketipu ya buzzer yang demo Anies tadi kan, itu soalnya tuh kan saya lihat tadi ada sekelompok orang yang demo di situ tuh, dan ngapain juga sih orang lagi sibuk BBM dia demo di situ, pokoknya demo ke DPR kan, itu ajaib kan. Kalau udah ada di situ ya udahlah, mau pro kekuasaan atau apa namanya yang biasa disebut ahokers, karena masih ada rupanya yang berupaya untuk bandingkan Anies dengan Ahok, kan enggak lah, itu udah selesai itu. Sebaiknya baser-baser ini fokus pada harga minyak yang naik ya, BBM yang naik dengan implikasi harga kebutuhan pokok juga ikut naik kan, itu intinya tuh. Saya kira sayang banget ya ini mereka masih terus begitu, karena sebagian besar orang udah move on, kasus Sambu, kasus Brigadir Yosua menyatukan kita gitu, sekarang kasus BBM juga menyatukan kita. Harusnya terus kita pupuk terus ya isu-isunya itu kita bersama gitu, malah bukan balik lagi ke apa cerita lama soal pembelahan 2017 kan gitu. Itu yang demo Anies tadi itu justru kejebak aja, akhirnya orang ingat lagi Ahok kan, kan dianggap bahwa ini pasukannya Ahok, padahal mungkin Ahok juga nggak pikirin lagi pasukannya itu kan, masih ada beredar. Justru itu mengingatkan orang, oh Ahok pernah dipanggil juga loh di KPK, pernah ada sprindik dan masih ada kasus yang tertahan soal Transjakarta, soal apa namanya itu, berwaras segala macam. Jadi justru backfire efeknya kena ke mereka tuh. Mereka demo Anies dengan akibat masyarakat ingat lagi bahwa yang anti Anies pasti Ahoker, dan Ahok itu diingatkan lagi bahwa punya problem. Sekarang tambah lagi itu Ahok memimpin Pertamina dan Pertamina rugi terus, kan justru merugikan Ahok ini. Ini orang-orang nih nggak belajar cara demo yang mantul ini langsung-langsung aja sih. Iya, saya kira begitu. Tapi gini, kemarin kan kita mendapati ada 35 orang koruptor yang bebas, ada bebas bersyarat dan sebagainya gitu. Dan dengan begitu kita sekarang sebenarnya jadi kita melihat parade itu biasa-biasa aja kok para koruptor itu, bahkan banyak yang nikmat juga, seperti katakan salah satunya nih yang sekarang paling banyak disorot itu adalah Jaksa Pinangki. Dia kan tadinya di pengadilan tingkat pertama di pengadilan tipikor divonis 10 tahun, tiba-tiba di pengadilan tinggi di korting tinggal 4 tahun. Kemudian dia hanya menjalani hukuman 2 tahun 1 bulan karena dapat remisi, asimilasi dan sebagainya, udah bebas. Ini jadi sebenarnya jadi koruptor enggak menderita-menderita juga di Indonesia ini, Bung Rocky. Ya itu masalah etika publik yang kita sering ucapkan. Kan di luar negeri kalau seorang koruptor itu daftar banknya dia itu langsung minus itu.
negatif, nggak boleh lagi, dia nggak boleh menjabat di mana-mana itu dalam bidang yang serius. Itu hukuman publiknya begitu, kendati dia sudah bebas. Kalau di sini keluar dari penjara diangkat jadi komisaris kan. Iya betul itu. Ini soalnya BUMN lagi ya, BUMN ya. Iya, pasti begitu kan. Jadi bayangkan misalnya ya Jaksa Pinangki ya udah kayak orang tahu dia separoh dihukum lalu remis segala macam. Nanti minggu depan udah beredar lagi di mall-mall di Jakarta dan di depan toko Louis Vuitton atau Hermes segala macam itu. Soalnya enggak ada apa-apa. Gitu. Iya itu. Jadi hal ini yang bikin kita merasa ya artinya hukuman terhadap koruptor itu tidak mewakili kepentingan rakyat tuh. Kan kalau hukuman benar itu dikasih aja bahwa setiap orang memang punya hak untuk dapat remisi, apalagi kalau berkelakuan dewas. Tetapi jaksa juga punya semacam diskresi untuk tidak memberi diskresi, atau menteri kehakiman menganggap koruptor nggak boleh dapat diskresi itu. Karena justru hukuman itu yang harus dimaksimalkan supaya orang tahu bahwa koruptor itu adalah kejahatan yang paling buruk dan paling busuk gitu kan. Lain kalau dia mencuri itu karena dia lapar dia mencuri kan. Ini pejabat kok mencuri uang rakyat. Kan koruptor ini mencuri uang rakyat. Kalau bagian penjahat nggak pernah mampu untuk membela diri karena dia nggak punya pengacara yang bagus tuh. Tapi kalau dia pejabat, dia punya jaringan yang dia tinggalkan yang akan backup dia bahkan ketika dia ditahan, dibawain makan, dipesenin apa yang dia mau di situ tuh. Teman-temannya disewain hotel di sekitar penjara tuh. Begitu keadaannya kan. Jadi harusnya pemerintah itu berpikir bahwa koruptor itu tidak boleh dikasih remisi. Karena justru dia itulah yang membuat rakyat itu menderita tuh. Jadi mesti ada diskresi itu bahwa mereka yang merampok uang rakyat itu tidak boleh diberi diskresi. Ya, jangan kasih ampun. Ya, itu maksudnya. Ya. Karena pemenjaraan kan maksudnya, pemidanaan ini kan maksudnya adalah memberi efek jera. Tapi dengan fasilitas-fasilitas mereka yang punya, yang nikmati di penjara, kita tahu kan, di suka miskin kembali berulang. Yes. Ya, bagaimana mereka bisa dengan bebas keluar dengan alasan sakit atau apa, kemudian juga bisa menyewa rumah. Ada yang kemudian istrinya melahirkan kembali selama dia masih di tahanan dan sebagainya. Sebenarnya jadi mereka kayak piknik aja, pindah tempat aja gitu. Iya, dan dia ketemu dengan geng yang sama kan. Kan koruptor ini punya geng, di dalam jadi pesta-pesta aja tuh. Jadi merasa nggak ada apa-apa tuh. Tau, lu kena berapa? Gue, sial, gue waktu itu kena tuh, padahal gue udah titip amplopnya. Masih juga diempat, tapi gue juga kena. Kira-kira itu pembicaraannya tuh. Nggak ada semacam pemikir, okay, setelah keluar, kita betul-betul bertobat, dan kita bikin panti sosial, bahkan kita minta dihukum tambahan oleh masyarakat. Kan itu baru ada semacam ekstasi dari batin dia tuh, ada yang keluar dari batin dia. Ini enggak loh, dan semua orang merasa ya biasa memang. Iya. Lebih bahaya jadi maling ayam daripada maling BUMN tuh. Betul betul. Saya beberapa kali masuk ke Sukamiskin gitu, dan saya lihat dulu ya sebelum kemudian heboh kasus Setia Novanto itu kan ada saung-saung di dalam itu, mereka jadi bisa seperti kayak berlibur lah gitu di sana ya. Dan kita tahu saung-saung itu tidak gratis karena saung A misalnya punya si napi ini, saung B punya napi ini gitu, dan mereka santai saja bisa ketemu keluarganya dengan santai. Dan bahkan kan juga kita tahu beberapa di antaranya, misalnya salah satunya nih sekarang nih yang Wawan kemarin ya, dia dapat juga remisi dan sudah bebas kan, pernah ketangkep dia memboking beberapa artis kan, sempat juga kasusnya mencuat. Coba bayangkan itu barbecue setiap weekend barbecue. Nanti pesan, mungkin dia pesan seafood yang paling enak dari Perth atau dari Singapura itu kan. Kan itu cuma soal berapa sih uang untuk pesan begitu untuk pesta di dalam penjara. Dan itu diketahui oleh CCTV ke Kalapas mestinya kan. Tapi kok nggak ada sesuatu yang membuat sistem pemidanaan kita betul-betul membedakan antara maling yang memang membuat kejahatan karena urusan perut, dan ini maling yang udah kenyang tapi masih ngerampok duit APBN juga, duit rakyat atau duit BUMN kan. Itu intinya kan, sogok menyogok di antara pejabat itu busuk gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai hilangnya peradaban publik itu. Nah, mereka pejabat publik justru yang harus kasih wacana tentang kesejahteraan, keadilan, justru pamerkan itu. Dan bahkan dia masih bisa pamerkan kekayaannya ketika ada di dalam bui, kan itu. Ya. Absurd itu. Tetapi saya kira dalam kasus Anies Baswedan ini berbeda dengan kasus tadi ya. Kalau toh kemudian Anies nanti kemudian disalahkan karena dia
dengan tuduhan korupsi karena KPK berkaitan dengan ini urusannya sebenarnya tidak ada urusannya dengan korupsi atau apa, tapi urusannya dengan masalah masalah Pilpres 2024, saya kira masalah politik gitu ya. Itu berlanjut di situ dan sebetulnya orang menganggap ya mau dibui nggak dibui, Anies satu diperiksa nggak diperiksa, elektabilitasnya naik terus kok. Ya, satu waktu nanti betul-betul orang marah, lalu ada mob, ada apa namanya ini, demo gede-gedean tuh, dan masa Anies Baswedan akhirnya mengerti bahwa dia disolimi tuh, dan akan tampil seseorang justru dari jalanan, bukan hasil pemilu pemimpinnya kan. Kan itu yang akan jadi pelajaran kita tuh. Jadi apa pesan kita pada negara, ya ngapain sih musuhin orang yang betul-betul berguna untuk memikirkan bangsa dan berhasil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap ibu kota kan. Kan dulu orang udah terbelah tuh. Sekarang kan nggak ada terbelah di Jakarta tuh. Anies Baswedan datang untuk mengizinkan pendirian gereja di kemarin di mana tuh, di Meruya itu, dan dia nego dengan masyarakat Muslim di situ. Masyarakat Muslim, oh kalau begitu oke, kalau cuma soal itu silahkan dirikan gereja tuh. Itu kemampuan itu diambil alih oleh Anies dari yang sebelumnya nggak mungkin kan. Itu hal-hal begituan. Jadi orang merasa ya Anies, saya baca survei seminggu lalu tentang Anies, itu agak mengejutkan bahwa yang menganggap Anies itu hanya diasuh oleh politik Islam itu cuma 1,2%, sedikit banget tuh. Selebihnya merasa Anies tumbuh karena kapasitas dia, karena sukses dia memimpin tuh, bukan karena dia 212, tapi prestasi dia yang orang lihat, bukan politik identitas yang dilihat. Ya. Itu publik di Jakarta tentu, tapi secara umum bahkan lebih dari itu cara orang memandang Anies Baswedan. Dan itu saya kira justru yang mengkhawatirkan hasil itu, Bung Roky. Iya, jadi bayangan yang terbalik akhirnya diperlihatkan oleh hasil survei itu, dan kita menganggap dari awal ini saya bukan mau bela-bela Anies nih, Anies itu teman diskusi saya itu, dan saya tahu dia ya ada problem di dalam pembawaan mungkin yang agak sinis dan apa namanya itu terlalu banyak kalimat-kalimat yang naratif itu yang seolah-olah menunjukkan intelektualitas, tapi kita memang butuh pemimpin yang kaya dengan narasi itu. Kita butuh pemimpin yang bisa memberi inspirasi dengan kalimat. Kan itu bangsa ini harus begitu. Bung Karno apa kurang kayanya narasinya tuh? Pendiri bangsa, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Muhammad Natsir tuh. Semuanya kaya dengan narasi. Loh, apa yang salah kalau seorang kemampuan naratifnya bagus betul kan? Itu intinya tuh. Dan itu menunjukkan bahwa ada konsep di kepalanya. Dan itu yang harus diuji. Jadi ujilah konsepnya Anies. Bukan seperti kata Bambang Wijoyanto itu diada-adain ke kasus ini. Oke, saya kira ini apapun hasil pemeriksaannya nanti, publik sudah punya penilaian sendiri gitu. Mau dia nyatakan salah atau tidak salah dan sebagainya, publik punya logika sendiri, penguasa punya logika sendiri. Nah, itu yang terjadi. Iya, jadi Anies diasuh oleh logika publik. Ya. Dan itu susah untuk mematahkan logika publik, apalagi etika publik gitu. Itu masalahnya. Yes. Oke, terima kasih Bung Roky. Sampai ketemu lagi dan tetap 0%. Nah ini logika dan etika 0% ini yang perlu kita lanjutkan. Ya, oke. Okay. Thank you. Yes.